Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enrico John Carlos dengan NPM 45212100033. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas forum dari forum pertama hingga forum 13. Forum pertama yaitu nomor 1. Diskusikan apa perbedaan perintah array dan struktur. Array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama atau homogen, dan elemen-elemennya diakses atau dimodifikasi menggunakan indeks. Struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemen tidak harus sama atau heterogen, dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan identifier atau nama variabel. Untuk soal kedua, buat pseudo code-nya. Untuk soal yang ganjil, slide 19-20. Di slide 19-20, di sini sudah tertera pseudo code-nya. Yaitu yang pertama adalah kamus atau deklarasi variabel, nama string, n huruf sama dengan char, sks sama dengan int, n angka sama dengan float. Maksudnya adalah nama bertipe data string, n huruf bertipe data char, sks bertipe data int, n angka bertipe data float. Selanjutnya kita masuk di alurna atau deskripsi. Di sini terdapat struk mata kuliah, nama, sks, n huruf, n angka. Maksudnya adalah di dalam struk bervariabel mata kuliah terdapat atribut nama, SKS, N huruf, dan N angka. Kemudian mata kuliah ini dideklarasikan dengan data MK. Data MK memanggil atribut nama dan memasukkan algoritma dan pemrograman 2. Terusnya di bagian selanjutnya ada data MK memanggil atribut dari struktur data mata kuliah SKS, kita mengisinya dengan 3. Data MK N huruf sama dengan A, data MK N angka sama dengan 4. Kemudian di sini ada print data MK nama, data MK SKS, data MK N huruf, data MK N angka. Maksudnya di sini adalah kita akan mencetak data MK nama yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu algoritma dan pemrograman 2. Kemudian ada data MK SKS yang kita masukkan 3, data MK N huruf yang kita masukkan dengan huruf A, data MK N angka yang kita masukkan dengan 4. Soal nomor 3, buat algoritmanya dengan min ganjil slide 25-26. Di sini terdapat 9 algoritma. Yang algoritma pertama yaitu membuat fungsi tampil posisi, koordinat posisi. Kemudian kita mencetak atau menampilkan posisi X. Yang ketiga, kita mencetak atau menampilkan posisi Y. Yang keempat, deklarasi struktur struk koordinat XY. Yang kelima, mendefinisikan struktur koordinat posisi. Pengaksesan anggota struktur posisi .x sama dengan 63, pengaksesan anggota struktur posisi y sama dengan 66. Yang kedelapan, memanggil fungsi tampil posisi posisi. Yang kesembilan, selesai. Nomor 4, yaitu buat pseudocode untuk slide 28-29. Di bawah ini sudah terdapat pseudocode dari slide 28-29. Yang pertama adalah kamus atau deklarasi variabel. Di sini nama diisi dengan nilai 20, alamat diisi dengan nilai 20, kelamin diisi dengan nilai 2, telepon diisi dengan nilai 20, dan bertipe data string. Selanjutnya ada umur diisi dengan 3, jumlah, dan huruf I bertipe data integer. Kemudian algoritma atau deskripsi. Struk pelanggan toko, di dalamnya ada nama, alamat, kelamin, telepon, dan umur. Nama, alamat, kelamin, telepon, dan umur ini termasuk dari atribut pelanggan, dari atribut struk pelanggan toko. Kemudian kita mendeklarasikan pelanggan toko pelanggan dengan toko data. Kita memasukkan input atau jumlah for i sama dengan 1, i kurang dari jumlah i plus plus. Input data nama, data alamat, data umur, data kelamin, data telepon. Kemudian selanjutnya kita masukin perulangan lagi for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jumlah, i plus plus. Kemudian kita print data nama, data alamat, data umur, data kelamin, dan data telepon. Soal forum pertemuan 2. Soal yang pertama, diskusikan apa perbedaan perintah pointer dan struktur. Pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Sedangkan struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Nomor 2, buat pseudocode untuk slide 5-6. Pseudocode-nya adalah
sebagai berikut. Di sini tertulis kamu satu dari variabel. Pointer namaku, variabel nm dengan nilai 6, termasuk dengan tipe data char. Di sini ada huruf i dengan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke algoritma pdeskripsi. Variabel nm dengan poin 6 ini kita masukkan dengan masing-masing huruf, yaitu di sini ada C, ada huruf A, ada huruf N, ada huruf D, ada huruf R, ada huruf A. Kemudian setelah kita memasukkan satu-satu huruf tersebut, kita akan mengulanginya dengan rumus for i sama dengan 0, i kurang dari 6, i plus plus. Namaku sama dengan variabel nama array i. Habis itu kita mencetak atau memprint pointer namaku. Soal nomor 3, buat algoritma dari slide 8-9. Terdapat 13 algoritmanya. Algoritma yang pertama ada n sama dengan 44. Kita menginisialisasikan n ini dengan nilai 44. Yang kedua, pn sama dengan dan n, ppn sama dengan dan pn, mencetak nilai n. Yang kelima, mencetak nilai pointer pn. Yang keenam, mencetak nilai pointer-pointer pn. Yang ketujuh, mencetak nilai dan n. Ke-8 mencetak nilai dan PN. Ke-9 mencetak nilai dan PPN. Yang ke-10 mencetak nilai N. Yang ke-11 mencetak nilai PN. Yang ke-12 mencetak nilai PPN. Dan yang ke-13 selesai. Nomor 4, buat pseudocode dari slide 13 sampai 14. Pseudocode. Kamu satu deklarasi variabel. Pointer PN. PN itu termasuk dengan tipe data integer. Kemudian, di sini di bawahnya terdapat algoritma atau deskripsi. PN sama dengan new. Membuat objek new dari struktur PN. Kemudian pointer PN kita menginisialisasikan dengan 44. Kemudian kita mencetak atau memprint pointer PN. Yang kelima, buat algoritma dari slide 17 sampai 18. Algoritmanya ada 10. Yang pertama ada struktur not, nilai UTS, nilai UAS, N1, N2. Yang kedua, mendefinisikan struktur not pointer p atau membuat objek pointer p dari struktur not. Yang ketiga, mendefinisikan struktur not pointer p atau membuat objek pointer p dari struktur not. Yang keempat, membuat objek p dari struktur not. Yang kelima, menunjuk elemen p n1 sama dengan 99. Yang keenam, membuat objek key dari struktur not. Yang ketujuh, membuat elemen key menunjuk elemen n2 sama dengan 78. Yang kedelapan, mencetak nilai p menunjuk elemen N1. Yang ke-9, mencetak nilai key menunjuk elemen N2. Yang ke-10, selesai. Nomor 6, perbaiki program slide 20-21. Di sini sudah terdapat perbaikan programnya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, soal forum pertemuan 3. Soal pertama, diskusikan apa perbedaan perintah struct dan typedef. Perbedaannya adalah terletak pada kegunaannya. Typedef digunakan untuk memberikan nama lain atau alias pada sebuah tipe data, sementara struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan. Nomor 2, buat pseudocode slide 12-13. Pseudocode, kamu satu deklarasi variabel. Angka bertipe data integer, pecahan bertipe data float, huruf bertipe data char. Algoritma atau deskripsi. Typedef angka, typedef pecahan, typedef huruf dengan nilai 30, angka umur, pecahan pecah, huruf nama, huruf karakter. Kemudian input umur dan print umur. Input pecah, kemudian print pecah, input nama, kemudian print nama, input pecahan, kemudian print karakter. Yang ketiga, buat algoritma slide 15 sampai dengan 16. Algoritmanya terdapat 9. Yang pertama, pendefinisian deklarasi struktur. Struktur mahasiswa, NPM, nama, IPK. Yang kedua, mendefinisikan struktur mahasiswa MHS. Yang ketiga, memasukkan anggota struktur MHS, NPM. Yang keempat, memasukkan anggota struktur mahasiswa, nama. Yang kelima, memasukkan anggota struktur MHS, IPK. Yang keenam, mencetak atau menampilkan nilai MHS, NPM. Yang ketujuh, menyetak atau menampilkan nilai MHS, nama. Yang kedelapan, mencetak atau menampilkan nilai MHS, IPK. Yang ke-9, selesai. Nomor 4, diskusikan apa perbedaan perintah struct, typedef, dan class. Struct adalah
atau yang dimaksud dengan struct adalah tidak mempunyai penutup akses. Sedangkan type def digunakan untuk memberikan nama lain atau alias pada sebuah tipe data. Sedangkan class mempunyai penutup akses. Nomor 5, buat procedural code slash 31 sampai dengan 32. Di sini kamus deklarasi variabel terdapat npm dengan tipe data char, terdapat nama dengan tipe data char, terdapat IPK dengan tipe data integer. Algoritma atau deskripsinya adalah public kelas mahasiswa dengan atribut npm, nama, IPK. Di sini mendeklarasikan struktur mahasiswa MHS. Kemudian input MHS npm, input MHS nama, input MHS IPK, mencetak atau print MHS npm, print MHS nama, dan print MHS IPK. Nomor 6, diskusikan apa perbedaan linear single linked list, linear double linked list. Yang pertama, linear single linked list merupakan linked list lurus dengan pointer tunggal. Dalam struktur simpul hanya ada satu elemen atau field atau variable yang bertipe pointer yang isinya adalah alamat sampul berikutnya atau next node. Linear double linked list. Linear double linked list adalah doubly linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Jadi dalam struktur simpul ada dua elemen atau field atau variable yang bertipe pointer. Yang pertama menunjuk atau berisi alamat simpul sebelumnya atau previous node, dan yang kedua menunjuk simpul berikutnya atau next node. Selanjutnya forum pertemuan 4. Soal pertama, diskusikan apa perbedaan perintah struct dan queue. Konsep utama dalam struct adalah LIFO atau last in first out. Sedangkan konsep utama dalam queue adalah FIFO, first in, first out. Dalam struct, tumpukan data yang seolah-olah ada data di atas data lain, sedangkan queue antrian data yang seolah-olah ada data yang mengantri dari yang terawal sampai yang terakhir. Nomor 2, buat pseudocode dari slide 5 sampai dengan 20. Di sini terdapat pseudocode kamus deklarasi variabel. Void buat simpul in x, void awal, void cetak, void insert kanan, struct node dengan atribut info, struct node dengan pointer link. Type def struct node in simple. Di sini x dengan tipe data integer. Algoritma atau deskripsinya adalah for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 6, i plus plus. Di sini buat simpul x kita memanggil fungsi buat simpul x. Di sini kita memanggil insert kanan, dan kemudian void buat simpul, void awal, void insert kanan, dan void cetak. Yang ketiga, buat algoritma dari slide 22 sampai dengan 68. Algoritmanya nomor 1 adalah deklarasi struktur, struktur node, data, node, dan pointer link. Yang kedua, deklarasi kelas, LL list, node, pointer first, pointer last, pointer key, dengan penutup akses secara privat. Yang ketiga, deklarasi kelas, list, insert kiri, in data, cetak 1, cetak 2 dengan penentu akses secara publik. Yang keempat, membuat fungsi insert kiri, in dt, dari kelas list. Yang kelima, mendefinisikan objek node pointer p. Yang keenam, membuat objek p dari kelas node. Yang ketujuh, menunjuk elemen p, link, sama dengan first. Yang kedelapan, menunjuk elemen p, menunjuk data sama dengan dt. Menginisialisasikan first sama dengan p. Yang ke-10, membuat fungsi cetak 1 dari kelas list. Yang ke-11, mendefinisikan objek node pointer key. Yang ke-12, menginisialisasikan key sama dengan first. Yang ke-13, selama key tidak sama dengan 0. Yang ke-14, mencetak key menunjuk elemen data. Yang ke-15, key sama dengan key menunjuk elemen link. Yang ke-16, membuat fungsi cetak 2 dari kelas list. Ke-17, mendefinisikan objek node pointer key. Yang ke-18, key menunjuk menginisialisasikan first. Yang ke-19, selama key tidak sama dengan 0. Yang ke-20, mencetak key menunjuk elemen data. Yang ke-21, key sama dengan key menunjuk elemen link. Yang ke-22, mendefinisikan objek list dan xx. Yang ke-23, xx insert kiri dengan poin 22. Yang ke-24, xx insert kiri dengan poin 66. 25 itu ada xx insert kiri dengan poin 28. Yang ke-29, xx insert kiri dengan poin 63.
27 x eksekusi kiri dengan poin 10, yang ke 28 x cetak 1, yang ke 29 x cetak 2, yang ke 30 selesai. Buat pseudocode dari slide 70 sama dengan 94. Pseudocode kamu satu deklarasi variabel. Track biodata, track nama dengan nilai 20, dan usia dengan tipe data integer. Track biodata NHS, track biodata Q, max, void init, integer full, integer empty, struktur biodata entry data, void NQ, struktur biodata MHS, struktur biodata DQ, void display, struktur biodata MHS, void baca, in awal dan akhir, dan ca no comment. Algoritma atau deskripsinya sebagai berikut, yaitu kita masukkan variabel char pilih, kemudian kita sweep pilih, while atau selama pilih tidak sama dengan 5, return none, kemudian kita memanggil function init, kemudian kita memanggil function atau void nq, start biodata mhs, if atau jika empty sama dengan true, else if full sama, tidak sama dengan true, start biodata dq, integer l, integer full, integer empty void, void baca, integer i, start biodata entry data, start biodata mhs, void display. Soal pertemuan forum 5. Diskusikan apa perbedaan perintah bubble sort dan cell sort. Bubble sort adalah menginginkan larik turut menaik. Maka elemen larik yang berharga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Proses metode ini dilakukan sebanyak n-1 langkah atau pas, dengan n adalah ukuran larik. Pada akhir setiap langkah ke i, larik l, 1 sampai dengan n akan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang sudah terurut yaitu l 1 sampai dengan i, dan bagian yang belum terurut l 1 tambah i sampai dengan n. Sedangkan langkah terakhir diperoleh larik l 1 sampai dengan n yang terurut naik. Sedangkan cell sort adalah metode cell, sering disebut juga sebagai metode pertambahan menurun. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Yang nomor 2, buat pseudocode dari slide 13. Pseudocode-nya adalah, kamu satu deklarasi variabel function tukar, huruf A, B, dan T, termasuk dengan tipe data integer, kemudian kita masukkan algoritma atau deskripsi function tukar, T sama dengan data B sama dengan data A, data A sama dengan data T. Kamu satu deklarasi variabel function input, N dan I termasuk dengan tipe data integer. Algoritma atau deskripsi function input, input N, for I sama dengan 0 ukuran dari N, I++, I+1 input data I, data 2 sama dengan data I, dan kemudian ada kamu deklarasi function tampil dengan huruf atau variabel I, seperti berdata integer. Selanjutnya ada algoritma atau deskripsi function tampil selama atau for i sama dengan 0, i kurang dari n, i++. Mencetak atau print data dengan array i. Kemudian ada kamu satu deklarasi variabel function bubble sort dengan variabel i dan j berarti berdata integer. Algoritma atau deskripsi function bubble sort for i sama dengan 1, i kurang dari n, i++. For j sama dengan n min 1, j lebih dari sama dengan 1, j min min. If data j keluar dari data j min 1, tukar j, j min 1. Kemudian kita memanggil function tampil. Selanjutnya ada kamus atau deklarasi variabel, data 10, data dengan nilai data 2 dengan nilai 10, dan variabel n merupakan tipe data integer. Algoritma atau deskripsinya adalah memanggil function input, memanggil function tampil, memanggil function bubble sort. Soal pertemuan 6, forum 6. 1. Diskusikan apa perbedaan perintah merge sort dan quick sort.
Mertsov adalah metode yang sering digunakan pada pengurutan berkas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Sedangkan kursor membandingkan suatu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot terletak di sebelah kanannya. Di sini ada pseudocode dari slide 13. Kamu satu deklarasi variable function, variable mid, variable h, i, j, b, dan k buat tipe data integer. Algoritma atau deskripsi function Mertsov. If low kurang dari height, mid sama dengan low plus height bagi 2, Mertsov, low height, Mertsov mid plus 1 dan height, merge low, mid, dan height. Algoritma atau deskripsi function merge, yaitu menginisialisasikan h sama dengan low, menginisialisasikan i sama dengan low, menginisialisasikan j sama dengan mid plus 1. While j kurang dari sama dengan mid dan j kurang dari sama height, jika a kurang dari sama dengan aj, b sama dengan kurang dari ah, h menginisialisasikan h plus 1. Else bi sama dengan aj, j++, i++, and if h lebih dari mid, for k sama dengan j, k kurang dari sama dengan height, k++, bi sama dengan ak, i++. Pseudocode selanjutnya, masih diteruskan dari yang di atasnya. Kita end for dan end while. Else for, k sama dengan h, a kurang dari mid, h++, bi sama dengan ak, i sama dengan i plus 1 atau i++, and for k sama dengan low, for k kurang dari sama dengan height, k++, ak sama dengan bk, and for. Kamu satu deklarasi variable. Di sini terdapat variable 6, variable i, variable a, yang bertipe data integer. Kemudian algoritma dan deskripsi input num, print num, for i sama dengan 1, i kurang dari num, i++. Print i, input a, berarai i, and for, merge sort, i, dan num. For i sama dengan 1, i kurang dari num, i++. Mencetak atau print a array i, dan menambahkan beberapa tanda kutip. Yang ketiga, buat algoritma dari slide 28. Di sini terdapat 12 algoritma. Algoritma yang pertama adalah membuat fungsi GSort. Yang kedua, mendefinisikan numlist dengan poin 9. Dan selanjutnya kita memasukkan nilai 65, 2, 44, 26, 19, 5, 3, dan 12. Yang ketiga, selama D kurang dari, maka kerjakan baris 4. Baris 4-nya itu ya adalah mencetak isi atau nilai variabel numlist array D. Yang kelima, memanggil function keysort dengan nilai numlist 0 dan 9. Yang keenam, selama i 3 kurang dari 9, maka kerjakan baris 7. Di baris 7, mencetak isi atau nilai variabel numlist i 3. Yang kelapan, membuat fungsi keysort in numbers, in left, dan in right. Yang kesembilan, menginisialisasikan variabel lhold sama dengan left. Yang ke-10, menginisialisasikan variabel lrhold sama dengan right. Yang ke-11, menginisialisasikan variabel pivot sama dengan numbers dengan array left. Yang ke-12, selama left kurang dari right. Yang ke-13, selama numbers berarray right lebih dari sama dengan pivot dan left kurang dari right. Yang ke-14, right sama dengan right min 1. Yang ke-15, selama left tidak sama dengan right, maka kerjakan baris 16 sampai dengan 17. Baris 16, numbers berarray left sama dengan numbers berarray right. Yang ke-17, left sama dengan left plus 1. Yang ke-18, selama numbers berarray left, kurang dari pivot, kurang dari sama dengan pivot, dan left kurang dari right, maka kerjakan baris 19.
dibalas 19, left sama dengan left plus 1. Nomor 20, selama left tidak sama dengan right, maka kejadian balas 22. 21, dibalas 21, numbers berarai right sama dengan numbers berarai left. 22, right sama dengan right-nya 1. 23, number left sama dengan pivot. 24, pivot sama dengan left. 25, left sama dengan air hold. 26, right sama dengan air hold. 27, selama left kurang dari pivot, maka kedekatan baris 28. Di baris 28 memanggil fungsi keysort numbers, left, dan pivot in 1. Yang di 29, selama right lebih dari pivot, maka kedekatan baris 30. Di baris 30 memanggil fungsi keysort numbers, pivot plus 1, dan right. Di poin 31, selesai. Soal pertemuan 7. Soal pertama, diskusikan apa perbedaan perintah sequential search dan Fibonacci search. Sequential search adalah penjarian sekuensial membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara beruntun dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Sequential search juga memiliki metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Algoritma ini bekerja dengan mencocokkan data dengan database secara satu per satu sampai ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan berakhir. Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai titik-titik atau indeks elemen array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, misal n. Fibonacci search memiliki metode pencarian data yang sudah terurut. Di sini kita disuruh buat algoritma untuk set 10 sampai dengan 12, terdapat 17 algoritma. Di sini 3 dengan array, jumlah elemen array. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu nilai ada 11, yang pertama 22, 61, 15, 66, 18, 25, 34, 87, 55, 49, dan 10. Jumlah elemen array kita inisialisasikan dengan angka 11, search elemen sama dengan 0, flag sama dengan 0, selama count kurang dari jumlah elemen array, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 7. Di baris 6 sampai dengan 7, 6 itu menampilkan isi count, yang ketujuh menampilkan isi 3 berarai count. Di baris 8, memasukkan isi atau nilai variable search element. Yang kesembilan, menginisialisasikan variable flag, sama dengan search 1, 3, jumlah elemen array, dan search element. Yang kesepuluh, jika flag tidak sama dengan min 1, maka kerjakan baris 11. Yang ke-11 menampilkan atau mencetak variable flag. Yang ke-12 mendeklarasikan variable search 3 jumlah elemen array dan elemen. Yang ke-13 flag sama dengan min 1. 14 selama count kurang dari jumlah elemen array, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 16. Yang ke-15 jika elemen sama dengan 3 berarray count, maka kerjakan baris 16. Yang ke-16 menginisialisasikan variable flag sama dengan count. Yang ke-17 selesai. Nomor 3, buat pseudo code slide 15 sampai dengan 16. Kamus atau deklarasi variable function. Di sini ada pointer A, ada variable K, ada variable N, ada pointer F, dengan tipe data integer. Algoritma atau deskripsi function Fibonacci. F dengan array bernilai 0 sama dengan 1, dan F dengan array 1 bernilai 1. For in i sama dengan 2, i kurang dari max size, i plus plus. F array i sama dengan f array i min 2 ditambah f array i min 1. Algoritma atau deskripsi function Fibonacci search. Menginisialisasikan rendah sama dengan 0, menginisialisasikan tinggi sama dengan n min 1, mid sama dengan 0, k sama dengan 0, f max size, Fibonacci f while n lebih dari f array k min 1 plus plus k. For variable bertipe data i sama dengan n, i kurang dari f k min 1 i plus plus i. AI sama dengan a tinggi, while rendah kurang dari sama dengan tinggi, mid sama dengan rendah plus f k min 1 min 1, if a mid lebih dari k, tinggi kurang dari mid min 1, k sama dengan k min 1. Kemudian SL if a berarray mid
lebih besar dari K rendah sama dengan mid plus 1. K sama dengan K min 2. Sini else if mid kurang dari sama dengan tinggi. Kemudian langsung ke else dan end if. Kemudian ada kamu deklarasi variable. Variable K bertipe data integer. Algoritma atau deskripsinya adalah A berarray max size sama dengan kita input atau kita masukkan angka 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kemudian kita masukkan variabel K atau kita input variabel K. Di sini post sama dengan Fibonacci search dengan variabel K, variabel A, dan dengan nilai 17. If post tidak sama dengan min 1, print post plus 1. Dan kemudian yang terakhir, print K. Soal forum pertemuan 8. Yang pertama, diskusikan apa perbedaan dan beri contoh. Dari almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree, almost complete binary tree dan strictly binary tree. Yang ketiga, bukan almost complete binary tree. Yang keempat, almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Yang kedua, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 15. Jawab soal pada slide 16. Yang kelima, diskusikan apa perbedaan MRI tree dan binary tree. Yang keempat, diskusikan setelah membaca slide 18. Buat pseudocode dari slide 42 sampai dengan 46. Untuk jawaban yang pertama, almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree, yaitu jika ada parents yang hanya memiliki satu child, tetapi semua daun tidak berada dalam level di yang sama. Yang kedua adalah almost complete binary tree dan strictly binary tree, yaitu jika semua parents memiliki dua child, tetapi semua daun berada dalam level deep yang sama. Yang ketiga, bukan almost complete binary tree, yaitu jika ada parents yang hanya memiliki satu child dan ada daun yang tidak pada level deep yang sama. Yang keempat, ada almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree, yaitu jika ada parents yang hanya memiliki satu child tetapi semua daun tidak berada dalam level deep yang sama. Di sini ada contoh almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Bisa kita lihat di huruf U. Di huruf U ini di terakhirnya adalah huruf S. Di sini termasuk dari almost complete binary tree. Karena disebutkan di almost complete binary tree adalah memiliki satu child tetapi semua daun tidak berada level di yang sama. Jadi ini yang terakhir dan semua daun-daunnya tidak sama. Yang kedua, almost complete binary tree dan strictly binary tree. Di sini kita lihat daun-daunnya sesuai dengan penjelasan yang tadi, yaitu penjelasannya jika semua parent memiliki dua child tapi semua daun berada pada level di yang sama. Jadi di huruf yang U, A, N, C, A, R, L, O, E ini memiliki di yang sama, kedalaman yang sama. Jadi semua dari kiri sampai kanan ini terisi semua. Yang ketiga ada bukan almost complete binary tree. Ini adalah contohnya. Yang dimaksud dari almost complete binary tree adalah di sini di huruf J ini tersisa satu dan satunya ini tidak terisi oleh apapun, makanya disebut bukan almost complete binary tree. Yang keempat ada almost complete binary tree tapi bukan strictly binary tree. Di sini kita lihat jarak antara huruf-hurufnya sangat renggang dan tidak ada daun-daun lain yang komplit. Makanya disebut almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Di sini kedua, unsector F itu sama dengan A yang paling atas, dan sekian dan C itu sama dengan J. Maksudnya adalah yang paling terakhir dari poin C itu adalah J. Terus yang parent D sama dengan B, child A sama dengan BC, sibling F sama dengan G, size-nya 10, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, height-nya sama dengan 3, root-nya itu yang paling atas sama dengan A, leaf-nya itu yang paling bawah dan tidak ada memiliki cabang lagi. Misalnya seperti huruf H, I, F,
E, dan J. Kemudian simpul A itu terdapat 2, yang ini B sama C. Simpul B terdapat 2, yang D sama E. Simpul C terdapat 2, yang F sama G. Simpul D terdapat 2, yang H sama I. Simpul E tidak terdapat apa-apa karena di sini tidak ada cabang lagi. Simpul F juga sama, di sini tidak terdapat apa-apa karena tidak ada cabang lagi. Simpul G terdapat 1, yaitu J. Levelnya 3, karena ada level 1, level 2, level 3, dan deepnya itu atau kedalamannya 3 juga. Kemudian, 4, disuruh menjelaskan pseudocode. Deklarasi variable function inisialisasi. Di sini tidak terdapat deklarasi variabelnya. Makanya kita lanjut ke deskripsi function inisialisasi. Menginisialisasikan root sama dengan 0, menginisialisasikan case sama dengan 0. Deklarasi function variable function buat simpul char x. Di sini juga tidak dapat terdapat variabelnya, maka kita lanjut ke deskripsi function buat simpul. P sama dengan simpul malloc size of simpul. If P tidak sama dengan 0, P menunjuk elemen info sama dengan x, P menunjuk elemen left sama dengan 0, P menunjuk elemen right sama dengan 0. Print pembuatan simpul gagal. Kemudian selanjutnya deklarasi variable function buat simpul akar. Di sini tidak terdapat juga variabelnya, maka kita lanjut ke deskripsi function buat simpul akar. If root sama dengan 0 dan if p tidak sama dengan 0, menginisialisasikan root sama dengan p. Kemudian p menunjuk elemen left sama dengan 0. Selanjutnya p menunjuk elemen right sama dengan 0. Print simpul belum dibuat, else print found sudah ada. Selanjutnya, deklarasi variable function insert root number char input dengan poin 6. Di sini terdapat variable i, j, dan flag bertipe data integer. Kemudian ada juga variable x bertipe data char. Kemudian kita lanjut ke deskripsi function insert root number char input for nilai 6. Menginisialisasikan flag sama dengan 0, menginisialisasikan i sama dengan 1, menginisialisasikan j sama dengan 1, key array i sama dengan root, while flag sama dengan 0 dan j kurang dari 6, x sama dengan input j min 1, if x tidak sama dengan 0, buat simpul x, current sama dengan key array i, current menunjuk simpul menunjuk elemen left sama dengan p, j plus plus. Kemudian kita lanjut, key dengan array j sama dengan p, flag sama dengan 1, j plus plus, key array j sama dengan 0, if flag sama dengan 0, x sama dengan input array j min 1, f atau if x tidak sama dengan 0, buat simpul x, current menunjuk elemen right sama dengan p, j plus plus, key dengan array j sama dengan p, flex l sama dengan flex sama dengan 1, j plus plus, key dengan array j sama dengan 0, i plus plus. Kemudian deklarasi variable function baca nomor, baca urut nomor. Di sini terdapat variable i, j, n, counter, dan level. Tipe data integer. Kemudian deskripsi function baca urut nomor, menginisialisasikan i sama dengan 1, menginisialisasikan j sama dengan 1, menginisialisasikan n sama dengan 1, menginisialisasikan counter sama dengan 0, menginisialisasikan level sama dengan 0, while atau selama key berarray i tidak sama dengan 0, current sama dengan key berarray i. If i sama dengan 1, print level, and if print current menunjuk elemen info ke counter plus plus. If counter sama dengan n, level plus plus. Print level, and if. If counter sama dengan n, counter sama dengan 0, n sama dengan n dikali 2. If current menunjuk elemen left tidak sama dengan 0, j plus plus. Key berarray i sama dengan current menunjuk elemen left. And if current menunjuk elemen right tidak sama dengan 0, j plus plus. Key berarray i sama dengan current menunjuk elemen right and if dan i plus plus. Deklarasi variable di sini terdapat truth bervariable atau berhuruf c, daun bernilai 6 yang diisikan dengan huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f serta huruf g. Kemudian lanjut ke deskripsi. Di deskripsinya ini adalah kita tinggal memanggil fungsi yang sudah kita buat. Seperti memanggil fungsi inisialisasi, memanggil fungsi buat simpul, memanggil fungsi buat simpul akar,
memanggil fungsi insert huruf nomor, dan memanggil fungsi baca huruf nomor. Forum pertemuan 9. Nomor 1, jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Pertama, diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari. Membuat pseudocode slide 12 sampai dengan 13. Di sini terdapat kamus deklarasi variable, variable n, a, i, l, o, h, i, mid, dan like, itu termasuk dengan tipe data integer. Algoritma deskripsi variable a dengan arah n kita isi dengan angka 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, 66. For i sama dengan o, i kurang dari sama dengan n, 1, i plus plus. Print a berarea i, input n, input variable n, lo sama dengan 0, hi sama dengan n, 1, flag sama dengan 0, while lo kurang dari sama dengan hi dan flag sama dengan 0, mid sama dengan lo plus hi bagi 2, if n sama dengan a berarea mid, flag sama dengan 1, if n kurang dari a berarea mid, hi sama dengan mid min 1, else lo sama dengan mid plus 1, and if and while, if flag sama dengan 1, print variable n. Kemudian print variable mid plus 1, else mencetak atau print nilai tidak ditemukan. Buat algoritma slide 15 sampai 16. Algoritmanya sebagai berikut. Yang nomor 1, menginisialisasikan variable array size sama dengan 11. Yang kedua, array size sama dengan 10, 15, 18, 22, 25, 34, 44, 55, 61, 66, 87. Yang ketiga, dari go to fc 1,5. Yang keempat, selama count kurang dari array size, maka pilihkan baris 5 sama dengan 6. Baris 5 mencetak isi atau nilai variable count. Yang keenam, mencetak isi atau nilai variable array berarea count. Yang ketujuh, search element sama dengan 0. Yang kedelapan, flag sama dengan 0. Yang kesembilan, memasukkan isi atau nilai variable search element. Yang ke-10, flag sama dengan search 02, array size search element. Jika flag tidak sama dengan 1, maka kerjakan baris 12 sampai dengan 13. Kalau tidak, kerjakan baris 14. Baris 12, mencetak isi atau nilai variable flag. Yang ke-13, mencetak data tidak ditemukan. Yang ke-14, membuat fungsi search 02, array size dan element. Yang ke-15, start sama dengan 0. Yang ke-16, jika elemen kurang dari array, berarea middle, maka kerjakan baris 17. Yang ke-17, n sama dengan middle min 1. 18, jika elemen lebih besar dari array, berarea middle, maka kerjakan baris 19 sama dengan 20. 19, start sama dengan middle plus 1. 20, middle sama dengan start plus n bagi 2. Yang ke-21, selama start kurang dari sama dengan n dan array middle tidak sama dengan elemen, maka kerjakan baris 22. Baris 22, jika array middle sama dengan elemen, maka kerjakan baris 23. Baris 23, position sama dengan middle. Yang ke-24, return position. Yang ke-25, selesai. Soal pertemuan 10, diskusikan setelah Anda memutuskan membaca dan kerjakan soalnya. Di sini kita disuruh masukkan tanggal lahir, bulan, angka depan tahun, dan angka terakhir tahun. Di sini kita masukkan 12, 7, 20, dan 2. Jika kita urutkan terlebih dahulu di kolom sebelah kanan, di sini 2, 7, 12, dan 20. Kita ambil yang 12, 12 kita taruh tengah. Sementara itu di sebelah kiri ini kurang dari 12 kita masukkan, yaitu angka 2 dan 7. Di sebelah kanan di sini ada tanda lebih besar dari sama dengan 12. Di sini ada angka 12 dan 20. Kenapa ada angka 12-nya? Karena di sini tertulis lebih dari sama dengan 12, maka 12-nya masuk. Jika di sini tidak ada sama dengannya, maka 12 tidak masuk. Setelah itu nanti secara langsung sudah terurut dari yang besar, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi yang dari terkecil itu 2,
7, 12, dan 20. Selanjutnya, buat algoritma slide 15 sampai 18. Algoritma yang pertama itu deskalasi struktur rangkaian B-tree dengan pointer D, variabel I, dan variabel N. Yang kedua, mendefinisikan struktur kian B-tree, pointer-pointer, kian anak pointer. Yang ketiga, menginput nilai variabel N. Yang keempat, itu I sama dengan 0. Yang kelima, selama I kurang dari N, maka kerjakan balas 6 sama dengan 106. Mencetak, masukkan isi elemen. Menginput nilai variabel T, membuat fungsi sisip int A, integer A, menginisialisasikan X sama dengan R. Jika X sama dengan 0, maka kerjakan balas 11 sama dengan 24, kalau tidak kerjakan balas 25. Yang ke-11, membuat fungsi kian B3 dengan integer init. Yang ke-12, membuat variabel np dan membuat objek new. Variabel np membuat objek new dengan struktur kian B3. Yang ke-14, menunjuk elemen. Np menunjuk elemen D sama dengan new integer atau new integer 6. Yang ke-15, menunjuk elemen np menunjuk elemen kian anak pointer sama dengan new kian B3 dengan pointer 7. 16, menunjuk elemen np menunjuk elemen i sama dengan true menunjuk elemen np np menunjuk elemen n sama dengan 0. Yang ke-18, menginisialisasikan i sama dengan 0. Ke-19, selama i kurang dari 7, maka kerjakan baris 20 sama dengan 21. Yang ke-20, menunjuk elemen np menunjuk elemen kian anak pointer berarea i sama dengan 0. Yang ke-21, ni plus plus return np x sama dengan init, x sama dengan r. Jika x lebih dari jika x menunjuk elemen 1 sama dengan true dan x menunjuk elemen n sama dengan 6, maka kerjakan baris 26 sama dengan 77, kalau tidak baris 78. Membuat fungsi pecah anak yang diterima pointer x dan integer i. Mendefinisikan objek pointer npl, pointer np3, pointer y pada struct can b3. np3 sama dengan init, menunjuk elemen np3, menunjuk elemen 1 sama dengan true. Jika i sama dengan 1, maka kerjakan baris 31 sama dengan 53, kalau tidak kerjakan baris 54. Mid sama dengan x menunjuk elemen d bernilai 2 atau berarea nilai 2, menunjuk elemen x menunjuk elemen d berarea 2 sama dengan 0, menunjuk elemen x berarea menunjuk elemen n min min. Yang ke-34, npl sama dengan init. 35, menunjuk elemen npl i sama dengan false, menunjuk elemen x i sama dengan true, j sama dengan 3, selama j kurang dari 6, maka kerjakan baris 39 sama dengan 44, menunjuk elemen np3 d j min 3 sama dengan x, menunjuk elemen d berarea j, menunjuk elemen np3 kian anak pointer j min 3 sama dengan x, menunjuk elemen kian anak pointer berarea j, menunjuk elemen np3 n plus plus menunjuk elemen x d dengan array j sama dengan 0, menunjuk elemen x dengan elemen n min min j plus plus j sama dengan 0, selama j kurang dari 6, maka kerjakan baris 47 sama dengan 48, menunjuk elemen x kian anak pointer j sama dengan 0, j plus plus menunjuk elemen npl d 0 sama dengan mid, menunjuk elemen npl sama dengan kian anak pointer npl n sama dengan x, menunjuk elemen npl kian anak pointer npl n plus 1 sama dengan np3, npl menunjuk elemen n plus plus r sama dengan npl y sama dengan x menunjuk elemen kian anak pointer i, mid sama dengan y menunjuk elemen d array 2, menunjuk elemen y d 2 sama dengan 0, menunjuk elemen y n min min j sama dengan 3, selama j kurang dari 6, maka kerjakan baris 60 sampai dengan 64. Algoritma yang kedua, melanjutkan dari algoritma yang pertama, yaitu menunjuk elemen np3, dj min 3 sama dengan y, dj, menunjuk elemen np3, n plus plus, menunjuk elemen y, dj 0, menunjuk elemen y, bervariabel n, j plus plus, menunjuk elemen x, kian anak pointer i plus 1 sama dengan y,
menunjuk elemen X scanner pointer I plus 1 sama dengan MP3 67 unit, T sama dengan pecah anak X min 1, X sama dengan R, I sama dengan 1, selama I kurang dari X menunjuk elemen N, maka kerjakan baris 72 sama dengan 73. Jika A lebih dari X menunjuk elemen D, I, dan A kurang dari X menunjuk elemen D, I plus 1, maka kerjakan baris 73, kalau tidak baris 74. Baris 73, I plus plus, 74-nya, jika A kurang dari X menunjuk elemen D, maka kerjakan baris 75, kalau tidak baris 76. 75-nya break, yang ke-76-nya continue. Selanjutnya yang ke-77, X sama dengan X menunjuk anak menunjuk elemen ken anak pointer. I sama dengan 0, selama I kurang dari X menunjuk elemen N, maka kerjakan baris 80 sama dengan 90. Jika A lebih dari X menunjuk elemen D, dan A keluar dari X menunjuk elemen D, I plus 1, maka kerjakan baris 81, kalau tidak 82. 81 I plus plus 82-nya jika A keluar dari X menunjuk elemen D 0, maka kerjakan baris 83, kalau tidak baris 84. 83-nya break, 84-nya continue. 85-nya jika X menunjuk elemen kenanak pointer I menunjuk elemen variable N sama dengan 6, maka kerjakan baris 86 sama dengan 89, kalau tidak baris 90. 86 T sama dengan pecah anak XI. 87 menunjuk elemen X variable D, X menunjuk elemen N sama dengan T, menunjuk elemen X variable atau menunjuk elemen N plus plus, lengkap 89 continue. 90 X sama dengan X menunjuk elemen ken anak pointer per array I, menunjuk elemen X menunjuk elemen D, X menunjuk elemen N sama dengan A, membuat fungsi urut dengan integer integer pointer P dan integer variable N. I sama dengan 0, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 95. 95 adalah J sama dengan 1. 96, selama J kurang dari N. 97-nya itu jika P berarea I lebih besar dari P berarea J, maka kerjakan baris 98 sama dengan 100. T sama dengan P berarea I, P berarea I sama dengan P berarea J, P berarea J sama dengan T. Yang 111-nya itu adalah J plus plus, 112-nya I plus plus. 113, urut X menunjuk elemen D dan X menunjuk elemen N. Menunjuk elemen X, N plus plus, memanggil fungsi sisip T. I plus plus membuat fungsi pohon B atau candy tree berpointer P. I sama dengan 0, selama I kurang dari P menunjuk pointer N, maka kerjakan baris 110. 110 jika P menunjuk elemen 1 sama dengan false, maka kerjakan baris 111. 111 pohon B, P menunjuk elemen kenana pointer berarea I, mencetak P menunjuk elemen D berarea D berarea I. Jika P menunjuk elemen 1 sama dengan false, maka kerjakan baris 114. Pohon B menunjuk P menunjuk elemen kenanak pointer berarea I. 115 adalah I++, 116 memanggil fungsi pohon B variable R, yang ke-17-nya adalah selesai. Di sini ada buat pseudocode untuk slide 72. Pseudocode-nya, kamu deklarasi function heap in can array, integer N, integer I. Di sini terdapat variable temp, variable can besar, variable kiri, dan variable kanan berkipu data integer. Algoritma atau deskripsi function heap integer ken array, integer n, dan integer i adalah ken besar sama dengan i, kiri sama dengan 2 kali i plus 1, kanan sama dengan 2 kali i plus 2, if kiri kurang dari n sama dengan ken array berarea kiri lebih besar dari ken array berarea ken besar sama dengan kiri, and if selanjutnya if kanan kurang dari n dan ken array berarea kanan lebih besar dari ken array berarea ken besar sama dengan kanan, and if ken besar tidak sama dengan i, temp sama dengan ken besar berarea i, ken array i sama dengan ken array ken besar, ken array sama dengan array ken besar sama dengan temp, heap ken array variable n dan ken besar. Kamu deklarasi function sort heap integer ken array integer n. Di sini terdapat variable temp bertipe data integer.
algoritma atau deskripsi function source heap integer gen array integer n for integer i sama dengan n bagi 2 min 1 i lebih besar sama dengan 0 i plus plus heap gen array n dan i for integer i sama dengan n min 1 i lebih besar dan sama dengan 0 i plus plus variable 10 sama dengan gen array dan array nilai 0 gen array nilai 0 sama dengan gen array i sama dengan 10 heap sama dengan gen array i dan 0. Kamu satu deklarasi variable. Di sini terdapat gen array dengan array kosong dan variable n serta variable i dengan tipe data integer. Algoritma atau deskripsi gen array sama dengan gen array yang berarray 0, kita akan masukkan nilainya seperti 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 77, dan 99. N sama dengan 10, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Print gen array berarray i, short heap gen array n, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Print gen array i, dan membuat tanda kutip. Forum pertemuan 11. Yang nomor 1, diskusikan setelah membaca. Kedekan soalnya, di sini ada titik A, titik tujuannya adalah BCD. Titik B, titik tujuannya adalah EC. Titik C, titik tujuannya G. Titik D, titik tujuannya B. Titik E, titik tujuannya adalah C, D, F, dan G. Dan titik F, titik tujuannya D dan G. Sedangkan titik G, tidak ada titik tujuan. Ini bisa kita lihat untuk A dan A bernilai 0, untuk A dan B bernilai 10, untuk A dan C bernilai 0, untuk A dan D bernilai 10, untuk A dan E bernilai 999, untuk A dan F bernilai 999, untuk A dan G bernilai 999. Kemudian BA 10, BB 0, BC 15, BD 0, BE 0, BF 999, BEG 999. Di sini CA sama dengan 0, CB 15, CC 0, CD 999, CE 0, CF 999, CG 0. DA sama dengan 10, DB 0, DC 999, DD 0, DE 0, DF 0, BG 999. EA sama dengan 999, EB 0, EC 0, ED 0, EF 0, EG 0. FA 999, FB 999, FC 999, FD 0, FE 0, FF 0, FG 0. GA 999, GB 999, GC 0, GD 999, GE 0, GF 0, dan GG 0. Ini ada event visit A sama dengan isi staknya A, visit BAB, visit F ABF, visit H ADFH, pop H sama dengan ADF, pop F AB, pop B sama dengan A, visit B sama dengan ACG, pop C sama dengan AG, visit D sama dengan ADC, visit G ADCG, visit I ADCGI, pop I ADCG, pop G ADC, pop D AC, visit E ADE, pop E AD, pop A tidak ada. Ini buat algoritmanya terdapat 22 algoritma dari slide 32. Yang pertama memasukkan isi atau nilai variable n. Yang kedua memasukkan isi atau nilai variable m. Selama k kurang dari sama dengan m, maka kejadian baris 4 sama dengan 6. Memasukkan isi atau nilai variable i dan j. Cos i dan cos array i dan array j sama dengan 1. K plus plus memasukkan isi atau nilai variable f. Variable v mencetak isi atau nilai variable v. Visited dengan array v sama dengan 1. K sama dengan 1. Selama k kurang dari n, maka kerjakan baris 12 sama dengan 21. Selama j kurang dari sama dengan 1, maka kerjakan baris 13 sama dengan 21. Jika cos berarray v dan berarray j tidak sama dengan 0, dan visited berarray j tidak sama dengan 1, dan visit berarray j tidak sama dengan 1, maka kerjakan baris 14 sama dengan 16. 14 visit berarray j sama dengan 1, stk berarray top sama dengan j, top plus plus, vstk berarray min min top,
mencetak isi atau nilai variabel V K++ visible array J sama 0 visible array V sama dengan 1 22 selesai. Forum pertemuan 12 buat algoritma Dirichlet 37. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat fungsi DFS dengan integer V selama I kurang dari sama dengan N keadaan baris 3. Jika A berarray V dan berarray I dan tidak visited berarray I keadaan baris 4. Baris 4 I berarray plus plus R sama dengan 1. Jika F kurang dari R keadaan baris 6 sama dengan 7. 6 visited I dan berarray F sama dengan 1. Yang ketujuh, memanggil fungsi DFS I sama dengan array F plus plus. Yang ke-8 I plus plus. Yang ke-9 memasukkan isi atau nilai variabel N. Yang ke-10 selama I kurang dari N ke dalam baris 11 sama dengan 13. Yang ke-11 I berarray I sama dengan 1. Yang ke-12 visited I sama dengan 1. Ke-13 I plus plus. Ke-13 selama I kurang dari N ke dalam baris 14 sama dengan 17. 14 nya itu selama J kurang dari N ke dalam baris 15 sama 16. Baris 15 memasukkan isi atau nilai variabel A berarray I dan berarray J. 16 J++, 17 I++, 18 memasukkan isi atau nilai variabel V, 19 memasukkan fungsi DFS dengan nilai variabel V selama I kurang dari N, kejadian baris 21 sampai 24, jika visitor berarray I, kejadian baris 22, jika tidak kejadian baris 23, 22 mencetak isi atau nilai variabel I, 23 mencetak DFS tidak semua node dapat dijangkau, 24 I++, 25 selesai. Yang kedua, buat pseudocode slide 39. Pseudocode yang pertama, terdapat kamus untuk deklarasi function DFS, integer A dan integer M. G20, top sama dengan min 1, front min 1, rear min 1, A bernilai 20, 20, is bernilai 20, star bernilai 20, variable S, variable N, variable P, variable I, semua bertipe data integer. Algoritma deskripsi function DFS integer A dan integer N adalah add variable S, fish berarray S sama dengan 1, P sama dengan del, if P tidak sama dengan 0, print P. While P tidak sama dengan 0, for I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus. If A berarray P dan berarray I tidak sama dengan 0, dan fish berarray I sama dengan 0, A add variable I, fish berarray variable I sama dengan 1. P sama dengan del, if P tidak sama dengan 0, print variable P. And while for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. If this variable berarray I sama dengan 0, BFS bervariable I dan variable N. Kamu satu deklarasi function add integer item. Di sini terdapat G20, top min 1, front min 1, rear min 1, A20, fish20, stack20, yang bertipe data integer. Algoritma deskripsi function add integer item adalah if rear sama dengan 19, print antrian penuh. Yang kedua, else if rear sama dengan min 1, key berarray plus plus R sama dengan item. Front plus plus, else key plus plus R sama dengan item. Deklarasi variable function del. Di sini terdapat G20, top min 1, front min 1, rear min 1, A20, 20, fish20, stack20, K sama dengan 1. Deskripsi function del adalah jika atau if front lebih dari R atau front sama dengan min 1, return 0. Else, K sama dengan K, front plus plus, return K. Ini ada kamus untuk deklarasi variable function DFS integer S dan integer N. G20, top min 1, front min 1, rear min 1, A20, fish20, stack20, variable S, variable N, variable I, variable K, semua termasuk dalam tipe data integer. Algoritma untuk deskripsi function DFS, integer S dan integer N. Push dengan nilai S, fish dengan array S sama dengan 1, K sama dengan pop, if K tidak sama dengan 0, print variable K, while K tidak sama dengan 0,
bisa dengan 1 equal dari n e plus plus. If a berarea k dan berarea i tidak sama dengan 0 dan this berarea i sama dengan 0, push variable i. This berarea i sama dengan 1, k sama dengan pop. If k tidak sama dengan 0, print variable k. For i sama dengan 1, equal dari n e plus plus. If atau jika this berarea i sama dengan 0, function dfs bernilai i dan n. Kamu deklarasi variable function plus integer item. Di sini masih sama, semua di sini yang G20 top min 1 dan lain-lain tipe datanya integer. Algoritma atau deskripsi function plus integer item adalah if top sama dengan 19, print stack overflow. Else stack sama dengan plus plus top sama dengan item. Kamu satu deklarasi function pop. Di sini masih sama seperti sebelumnya, G20 dan lain-lain tipe data integer. Algoritma atau deskripsi function pop adalah if top sama dengan min 1, return 0. Else k sama dengan stop, top min min, return k. Yang ketiga adalah kamu satu deklarasi variable. Di sini masih sama yang G20, kecuali di sini ada variable ch dan j bertipe data integer. Algoritma atau deskripsi. Input variable n, for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. For j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Mencetak atau print, memasukkan data jika mempunyai simbol j. Selain itu, input variable a dengan array i dan array j. For atau selama i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. For j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Print variable a dengan array i dengan dan dengan array j. Kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan i plus plus. Switch dengan array i sama dengan 0. Input dengan variable ch. Switch dengan variable ch. K1 dengan function bfs variable s dan variable n. K2 dengan function dfs variable s dan variable n. Case 3, break, dan return 0. Yang kemudian, forum pertemuan 13. Soal nomor 1 adalah kerjakan set 20. Di sini, n sama dengan 12. 12-nya itu adalah tanggal lahir ditambah 15. Dan dijumlah hasilnya 27. Di sini ada 300 mod 27. Artinya ada 300 dibagi 27. Menghasilkan 11 sisa 3. Sisa 3-nya ini hasil dari 300 mod 7, makanya ditaruh di atas. Kemudian ada 400 mod 27, sama caranya seperti di atas, dibagi menghasilkan 14, sisanya ini 22, 22 ini ditaruh di atas. 500 mod 27 menghasilkan, jika dibagi menghasilkan 18, sisanya 14, 14 nya itu ditaruh di atas. 600 mod 27 jika dibagi menghasilkan 22, sisa 6 ini ditaruh di atas. 700 mod 27 jika dibagi menghasilkan 25, sisa 25-nya ini kita di atas. 900 dibagi 27 menghasilkan 23, sisa 9, 9-nya ini kita di atas sebagai hasil dari 900 mod 27. 990 dibagi 27 sama dengan 18, menghasilkan 36, sisa 18. 999 mod 27 jika dibagi menghasilkan 37, sisa 0. 0 ini kita di atas. Dan 989 mod 27 artinya 900 dibagi 27 menghasilkan 36, sisa 17, 17 ini ditaruh di atas sebagai hasil pembagian. Dan yang terakhir, dan terakhir 800 mod 27 jika dibagi menghasilkan 29, sisa 17. Di sini yang nomor 2, buat pseudocode slide 31 sampai dengan 34. Deklarasi variable function clear tidak ada, maka kita lanjut ke deskripsi function clear. For in sama dengan 0, i kurang dari size, i plus plus. Hashtable, i sama dengan 0. Deklarasi variable function insert, hashdata, pointer array. Di sini ada variable reg sama dengan integer. Deskripsi function insert, hashdata, berarray, berpointer, array. Variable reg sama dengan hash function array. Hashtable, reg sama dengan array. Print input successfully. Print data disimpan pada record index. Sim get.
di sini deklarasi variabel function searching hashing pointer array. Di sini ada variabel rate sama dengan integer. Deskripsi function searching hashing dengan pointer array. Rate sama dengan hash function variabel dengan pointer array. Rate sama dengan search process dengan pointer array dan dengan variabel rate. If rate lebih besar dari sama dengan 0, print hash table rect lebih menunjuk elemen kode. Print hash table rect menunjuk elemen nama. Print maaf data tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya ada deklarasi variable function searching proses hash data dengan pointer array dan integer rect. Ini terdapat variable m, n, dan j dengan tipe data integer. Dan di sini terdapat equal dengan tipe data bool atau boolean. Deskripsi function searching proses hash data atau pointer array dengan integer array. Di sini masih terdapat variable m, n, dan j sama dengan 0 equal sama dengan true if is index x empty array sama dengan false n sama dengan character amount cari menunjuk elemen code. Di sini variable m sama dengan character amount hash table array menunjuk elemen code. Di sini if n sama dengan m, while equal sama dengan true dan cari menunjuk elemen code j tidak sama dengan 0, if true lower cari menunjuk elemen kode array berarray j tidak sama dengan true lower, hash table rect menunjuk elemen kode berarray j equal sama dengan false j plus plus. Di sini pseudo code yang kedua lanjutan dari pseudo yang pertama ada if equal sama dengan true return rect return min 1, else return min 1. Deklarasi variable function deleting atau hash data pointer hapus. Variable rect dengan tipe data integer. Deskripsi function deleting hash data pointer hapus. Variable rect sama dengan hash function pointer hapus. Rect sama dengan searching process pointer hapus dan variable rect. If rect lebih besar dari sama dengan 0, print hash table rect menunjuk elemen kode. Print hash table rect menunjuk elemen nama. Hash table rect sama dengan 0. Else, mencetak atau print, maaf, data tidak ditemukan. Deklarasi variable function hash function hash data berpointer array. Di sini terdapat variable value, variable rect, variable n bertipe data integer. Deskripsi function, hash data, dan tipe data, dan pointer array. Value sama dengan 0. Variable n sama dengan character amount array menunjuk elemen kode. For integer i sama dengan 0, i min i kurang dari n sama dengan i plus plus. Value plus sama dengan array menunjuk elemen kode berarray i. Rect sama dengan value dan hash size. Return rect. Di sini selanjutnya deklarasi variable function is index empty. Integer rect. Di sini tidak terdapat variable. Oke, kita lanjut ke deskripsi function is index empty. Integer rect. If hash table rect sama dengan 0, return true. Else, return false. Deklarasi variable function character amount character array. Di sini ada variable jumlah dengan tipe data integer. Selanjutnya, deskripsi function character amount character array. For integer i sama dengan 0, array berarray i tidak sama dengan 0, i plus plus jumlah plus plus return jumlah. Pseudo ketiga deklarasi variable function display table tidak ada, maka kita lanjut ke deskripsi function display table. Di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari hash size i plus plus. If is index empty for variable i sama dengan false, print set W 6 dan print variable i. Kemudian print hash table berarray i menunjuk point, menunjuk elemen kode. Sin get dan kemudian deklarasi variable. Di sini terdapat variable uang, variable menu bertipe data karakter atau bisa ditulis dengan char. Deskripsi do switch menu case 1 hash data pointer array. Array sama dengan new hash data. Input array menunjuk elemen kode, input array menunjuk elemen nama,
insert array, break case 2. Hash data, pointer hapus, hapus sama new hash data, input hapus menuju ke halaman kode, deleting pointer hapus, break. Yang ke case 3, hash data, pointer cari, cari sama dengan new hash data, input cari menuju ke halaman kode, searching pointer cari. Yang ke case 4, display table, break. Case 5, clear, print atau mencetak table hash telah dikosongkan. Case X, ulang sama dengan atau bisa diketik dengan huruf T besar. Break default. Print pilihan di luar menu yang tersedia. Sin get while top upper dengan variabel ulang sama dengan Y. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari forum 1 sampai dengan 13. Kalau lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.